Terus ya. Ya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu mungkin, menjawab salam itu wajib ya. Jadi harus dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning Abid, how are you? I'm fine. Good morning, Yaya. How are you? Fine. Good morning, Liu. How are you? I'm fine. Good morning, Alif. How are you? I'm fine. Good morning, Albi. How are you? Albi. Albi. Sini dong, kita main. Albi, good morning. How are you? Oh, sepertinya belum ya. Masih mengumpulkan nyawanya yang ada 100, baru 99 kurang 1. Oke deh, kalau begitu. Alif ya? Kemana Alif ya? Good morning, Fia. How are you? I'm fine. Alhamdulillah, fine semuanya. Oke deh. Ini siapa ya? Satu lagi ya, belum muncul. Kalau begitu kita mulai saja. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Fia, ya, Abid. Siapa lagi? Boleh dimulai dari Alif ya. Mari teman-teman kita berdoa. Oke, sekarang Yaya. Mari teman-teman kita berdoa. Baik, sekarang Abid. Mari teman-teman kita berdoa. Itu. Ya udah, ya. Ayo sekarang Abid mimin doa. Mari. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Baiklah, sekarang boleh Liu. Mari teman-teman kita berdoa. Baik, sekarang Alif. Mari teman-teman kita berdoa. Baik, sekarang Albi. Albi. Oh, tidak. Baiklah. Halo, Salwa. Halo, good morning. Halo, assalamualaikum. Boleh Salwa langsung mimin doa? Mari teman-teman kita berdoa. Yeay, ayo kita berdoa. Kita satu jari kananku ya. Satu, dua, tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung jadi enam, jadi empat jari kananku, empat jari kiriku, gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, gabung jadi sepuluh, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil amin. Mau senam banana caca? Apa mau senam freeze dance? Atau mau senam tua gapat? Yang mana? Atau mau yang susah? Mau senam yang susah? Yeah. Ayo, siapa mau pilih? Siapa yang mau pilih? Okay. Ya. Alifia mau pilih apa senamnya? Yang ada bumainya. Oh, yang ada bumainya. Teman-teman setuju? Senam yang ada bumainya yang tua gapat. Angkatlah lenganmu tua gapat. Mau enggak? Enggak. Angkat temanmu tua kak mau oh nggak ada yang jawab berarti mau. Baiklah kalau gitu oke okay, untuk hari ini kita senam tua Allah yang itu lagi ya nah ini hey, ada Bu Desni Bu Mai tadi. Iya, ada Budesni. Yuk, nah, berdiri. Angkatlah lenganmu, gapat. Angkatlah lenganmu, tua gapat. Turunkan lenganmu, tua gapat. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala kiri. Pusing, pusing, tujuh keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lepas, ya. Langit, jump, jump. Good job. Oh, nanti lagi. Udah kelar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh tarik nafas dulu. Ya, keluarkan. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Malah buat aku. Jangan. Yang mau minum boleh minum dulu. Silakan yang mau minum. Nah, sambil minum boleh. Kita mau melihat dulu nih penjelasan. Jadi kita hari ini mau belajar tentang sifat benda-benda ya teman-teman. Ya. Apa sih emang benda-benda punya sifat? Punya halnya kasur misalnya, kasur atau sofa tuh yang disenderin sama Alif. Itu dia keras, empuk, apa cair? Nah, itu nanti kita belajar. Contohnya empuk ya, empuk karena ada busanya. Tapi kalau kayunya keras gitu teman-teman. Mari kita lihat penjelasannya sama-sama. Kita mulai. Aku duduk di kasur. Keren ya. Ma, aku ada di kasur. Oh ya, oke. Berarti empuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara Bu. Halo teman-teman semuanya.
apa kabar? Kali ini Bu Mai akan memberitahukan teman-teman semua kita belajar tentang sifat benda dan kandungan. Macam-macam benda dan perbandingannya. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada benda padat atau keras. Benda padat atau keras adalah benda yang jika dipegang tidak akan berubah bentuk. Jika kepentok, pasti kita sakit. Jika dilempar, bisa menyakiti orang atau merusak benda lainnya. Nah, teman-teman tahu kan, sudah pernah kan pasti memegang benda yang keras. Apa aja ya benda yang keras? Bu Mai. Ada kursi. Meja, batu, kursi. Kursi, kursi plastik, dan lain-lain. Ini memang ada juga yang diberi busa ya, biar empuk. Tapi tetap pasti ada partikel yang kerasnya. Jadi teman-teman, hati-hati ya. Jangan sampai selanjutnya ada meja. Meja juga sama seperti kursi. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari plastik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada batu. Teman-teman pasti tahu kan batu. Kalau teman-teman melempar batu, apa yang akan terjadi? Bisa jadi batu itu mengenai orang dan orang itu akan merasa sakit. Bisa jadi batu itu akan mengenai hewan, hewan itu juga akan merasa sakit. Bisa juga batu itu mengenai tembok atau benda lain dan benda itu nanti bisa berubah bentuk atau rusak. Nah, maka teman-teman harus hati jika memegang batu. Sama kayak tembok. Ya, kalau tembok keras ya sama ya. Nah, selanjutnya adalah benda cair. Selanjutnya benda cair. Benda cair adalah benda yang berbahan dasar air, memiliki sifat menganggur dan dapat membasahi atau mengotori benda yang dikenainya. Yang pertama ada air. Tentu teman-teman tahu kan, air mineral, air sungai, air dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kecap. Nah, kecap juga termasuk benda cair loh teman-teman. Coba teman-teman yang kecap ke baju, pasti bajunya akan kotor. Yang selanjutnya adalah susu. Susu termasuk benda cair teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira benda apa lagi ya yang termasuk benda keras dan benda cair? Coba teman-teman sebutkan. Selanjutnya ada benda lunak. Benda lunak adalah benda yang lentur jika disentuh, dapat berubah bentuk mudah dan bisa diremas. Ini benda-benda yang termasuk benda lunak. Yang pertama ada slime. Nah, teman-teman pasti tahu kan slime itu apa? Buat lo, coba teman-teman saat teman-teman menyentuh slime, apa rasanya? Pasti lembut, lentur, bisa ditarik-tarik, bisa berubah bentuk juga. Betul. Oke, yang selanjutnya ada nasi. Nasi juga termasuk benda lunak loh. Karena dia bisa diremas, bisa berubah juga, lembut-lembut, lentur, lunak juga. Oke, yang selanjutnya ada Play-Doh atau lilin atau malam. Nah, Play-Doh ini juga bisa mirip-mirip slime ya. Nah, kira-kira benda apa lagi ya yang termasuk benda lunak. Selanjutnya adalah gas atau udara. Gas atau udara adalah sesuatu yang ringan. Kadang-kadang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dan ada baunya. Contohnya apa nih? Contohnya adalah asap. Ini teman-teman bisa lihat ya, kelihatan nih asapnya. Warna putih, kadang juga ada loh yang warna hitam. Itu berarti kotor. Asap ini biasanya ada baunya nih teman-teman. Teman-teman pernah mencium asap pabrik atau asap kendaraan? Nyamuk bau. Nah, teman-teman kadang bisa melihat warnanya putih, berbau juga ya teman-teman.
Nah, kalau yang tidak terlihat apa namanya teman-teman? Betul sekali, angin. Angin ini tidak terlihat ya teman-teman, tapi kita bisa rasakan sejuk-sejuk semriwing. Seperti rambut ini tidak kelihatan ya, seperti yang menyentuh rambut ini, tapi rambutnya bisa bergoyang dan miring-miring gitu. Makanya dia tertiup angin. Ya teman-teman ya, tahu nggak ya, ada apa lagi yang termasuk gas atau udara? Selanjutnya kita belajar perbandingan. Pertama ada besar dan sudah selesai. Kita sampai sini aja. Kita belajar sifat benda. Nanti besok lagi kita belajar perbandingan, oke? Gimana teman-teman, udah lihat tadi apa aja ya? Ada benda apa ya yang kalau termasuk benda keras apa aja misalnya? Benda keras? Kulit, meja, batu. Batu, benar, pintar. Oke, ada tembok, kursi, meja, lemari, batu. Tembok, kayu, iya. Nah, Alif, Liu, Abid, apa yang termasuk benda keras ya? Termasuk benda keras apa aja ya? Boleh sebutin satu. Batu, bener. Meja, bener. Abid, yang termasuk benda keras, batu. Oh iya, oke. Salwa, tadi udah jawab ya? Meja, oke. Good job. Sekarang kalau yang termasuk benda cair apa? Bu Mai. Ya. Air tusuk. Kecap. Kecap itu tapi kecap apa tuh, kecapnya kental bukan cair, dia termasuk cair. Cair itu nanti ada lagi, ada yang kental cair, ada yang cair banget gitu ya. Benar juga tuh. Oke, lagi satu lagi, ini siapa yang angkat tangan? Albi, kenapa angkat tangan Bi? Loh, tembok juga, baiklah. Tembok itu keras ya. Nah, kalau benda, tadi apa lagi ya? Benda lunak? Lem. Dodol sama Play-Doh. Terus apa lagi? Tadi yang tidak disebutkan ada busa ya. Tapi yang punya. Oh iya, oke. Ada slime, ada Play-Doh, ada apa? Bu Mai. Ya. Bu Mai. Iya, apa Bi? Aku ntar mau beli jaket Spider-Man bagus. Wow, oke, siap. Baiklah kalau begitu. Kalau ada mau beli ya udah aku sendiri aja yang mau beli. Iya, ntar beliin ya temennya ya. Pinjemin ya. Oke teman-teman. Jaketnya cowok bukan cewek. Oke, teman-teman. Ini sudah belajar tentang sifat benda, maka sekarang waktunya kita bermain game. Teman-teman boleh laptopnya dibuka, tabnya boleh dibantu. Kita mau main game sekarang ya. Kita mau share screen nih. Nah, nanti teman-teman akan ketemu. Ini dia sifat benda level 1. Coba boleh dibuka yang level 1. Di maximize ya, di full screen ya. Sudah terlihat sifat benda level 1. Aduh, aku deg-degan. Deg-degan? Aku juga deg-degan nih. Oke, siap. Nah. Tuh, dia akan muncul monsternya. Kita monster yang warna merah ya. Nah, ini boleh digerakin kursornya. Kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Keras. Geser. Udah mulai belum? Udah ya Allah, sudah benda cair. Benda cair apa ya? Benda cair?
Benda cair. Mana pun. Nih, kita mau mencari. Wow. Oh, jalannya pencet nih. Gawat. Kita gawat. Ya, gimana ya, bisa?
Liu gimana Liu? Liu? Bisa terus ya, itu boleh berkali-kali dimainin, bisa kok sampai kapanpun ya. Aku paling cepet siapa? Aku menang lagi. Ya dulu. Kabur. Itu meja. Meja bukan. Keluar. Ya, satu lagi. Shoki boleh main game sama Abang juga boleh, oke? Iya. Oke, teman-teman. Kalian diselesaikan dulu mainnya. Kita mau berdoa nih. Gimana, seru nggak hari ini? Seru nggak? Banget, seru banget. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti Bu Mai buat lagi game yang lain yang seru-seru lagi ya. Mama. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman jadi tahu sifat-sifat benda ya, macam-macam benda dan dia memiliki sifat gitu.
Oke teman-teman, silakan yang mau pimpin doa. Siapa? Aku Salwa. Oke, Salwa doang nih. Ya. Ya, silakan Salwa. Mari teman-teman kita berdoa. Oke. Siapa lagi yang mau pimpin doa? Ya, ya. Ya. Ya, ya, silakan. Oke, sekarang Alivia. Hai teman-teman, kita berdoa. Oke, siapa lagi mau pimpin doa? Liu, Albi, dan Alif, Abid, Chauki. Mari teman-teman kita berdoa. Abidnya nggak kelihatan loh, videonya nggak dibuka. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita berdoa yuk. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Bye.